gak ada siapa-siapa sih. Oh ya, ini ada. Halo semuanya. Selamat malam. Kok di aku gak ada siapa-siapa sih? Belum ya? Apa sih nyal? Halo semuanya. Selamat malam semuanya. Halo. Ah, ini udah keluar. Yeay. Halo semuanya. Sekarang kita udah showroom ke berapa ya? Ketujuh. Wah. So fun. Kita showroom udah 7 kali. 7 kali ketemu di showroom. Yeay. Kalista for Team T. Oke. Seperti biasa, aku akan opening dulu. Ada opening, ada isinya, ada ending juga. Oke. Siapa yang ngasih tawar? Siapa? Papi Giru. Papi Giru. Terima kasih, Papi Giru. Terima kasih banyak. Oke. Konbawa minasan. Konbawa. Selamat malam semuanya. Itu artinya ya, guys. Ogenki desu ka? Itu apa kabar? Ogenki desu ka minasan? Oke. Watashi no showroom ya yokoso. Selamat datang di showroom aku. Oke. Aku akan jiko Jepang. Neru no ganigate na kawai kate desu ka? Neru to mame ga same ni kuno de. Konbawa Karista desu. Yeay. Oke. Jujur aku deg-degan yang kali ini, gak tau kenapa ya. Mungkin karena udah lumayan jarang aku showroom, ya gak sih? Iya. Karena kemarin-kemarin tuh aku kegiatan terus, guys. Jadi dibohon, dimaklumin. Ini aja karena aku libur sehari. Terus jadi ya, langsung, kita showroom. Nah, sekarang aku mau jiko Indonesia. Simut yang susah tidur, tapi kalau tidur susah dibangunin. Hai, aku Kalista, terima kasih. Yeay. Halo semuanya viewers aku, 254. Terima kasih udah nonton. Oke, kita akan mulai dulu. Seperti di Twitter kemarin, kemarin. Aku kan ngomong gini, guys, aku besok showroom ya. Jam 21.30 aku akan mukbang sama bacain curhat kalian yang di Twitter aku. Nah, sekarang aku mau curhat dulu, guys. Mukbangnya nanti akhir-akhir, oke? Okay? Yep, see. Ternyata, oh ya. Jadi, spesial di showroom kali ini, aku akan menjelma menjadi seseorang yang sedikit berbeda. Tapi tetap aku, cuman sedikit berbeda. Kali ini karena tentang curhat-curhat. Bagus gak sih kalau kita semata? Bagus ya. Ada ring light-nya, guys. Tidak apa ya. Karena kali ini curhat. Jelas gak sih? Kayak ada meja kali ya. Gini. Jelek kan? Karena kali ini adalah curcal. Curhat bareng Kalista. Segmen curcal. Di sini kalian bertemu dengan dokter spesialis psikologi, Dr. Kalista Elysia. Hi everyone, I'm Kalista Elysia. Minasan, konbawa, I'm Kalista desu. Kalista desu. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama, kita punya pasien, 40 pasien.
daftar full passion yang sudah mendaftar di Twitter saya kemarin. Oke. Okay. Oh, salah, bukan 40 passion. 4156 passion. Oke. Okay. Yang sudah mendaftar di Twitter saya kemarin. Ya, kebetulan cuma dikit lah ya. Itu soalnya cuma sehari, guys. Kalau misalnya sebulan gitu mungkin bisa 4 juta, ya kan? Oke. Okay. Kita keluarkan dulu buku-bukunya, kita akan absen, sekalian bacain apa aja keluh kesah mereka. Karena di sini adalah dokter spesialis psikologis. Psikologis. Maaf, libet. Psikologis. Oke. Okay. Oke, di sini. Di sini sudah ada catatannya, list-listnya. Ini BTW saya sudah nulis ya. Tadi ada yang ketinggalan juga. Ada baru 2 jam lalu ngupload, jadi saya nulis lagi, guys. Oke, okay? Ya. Yeah. Dimaklumin tulis ada seperti ini. Bagus lah ya, Mas Yan. Oke. Okay. Oke, okay, oh iya, lupa. Saya lupa, mohon maaf. Oke. Okay. Berubah dulu jadi Kalista. Saya lupa bacain dulu podium, guys. Lupa, oke. Okay. Bacain dulu podiumnya. Mana nih? Kok belum berubah sih tapi aku ya? Oke. Okay. Yang pertama ada Kak Zek. Bener gak sih? Kak Zek. Halo Kak Zek. Hai, terima kasih. Yang kedua ada siapa itu, guys? Orang Jepang. Coba dong, kalian tahu gak sih? Yeah, ada lampu disco. Terima kasih. Siapa itu? Dari Kak Zainuri. Terima kasih Kak Zainuri. Hai. Gift-nya. Terima kasih lampu diskonnya. Heart-nya juga. Ah, ini akhirnya berubah. Oke. Okay. Karbon-bon naga, terima kasih Kak Tania, terima kasih. Siapa lagi nih? Kak Aya, Aya AR. Terima kasih Kak. Mas Kiki, terima kasih. Kak Cika, terima kasih gift-nya. Kak Chandra. Kak Chandra, terima kasih. Kak Zainuri, terima kasih gift-nya. Siapa lagi nih? Kak Dagdikdugder, terima kasih gift-nya. Wah. Kak Zainuri lagi, terima kasih kakak. Siapa lagi nih? Kak Chandra, terima kasih gift-nya. Yeay, oke. Okay. Berhubung podiumnya sudah berubah, mari kita bacakan. Ini yang benar ya guys. Mungkin sinyal aku remote di sini atau gimana tau. Yang pertama ada Papi Giru. Papi Giru, terima kasih. Terima kasih untuk towernya juga. Terima kasih. Yang kedua ada Kak Arifin Kurnia. Halo Kak Arifin. Yang ketiga ada Dedi Cilok. Halo Dedi Cilok. Yang keempat ada Kak Aldi. Oh Papi Cilok. Oke, okay. Papa. Papa Cilok, halo Papa Cilok. Yang ke 4 ada Kak Aldi. Kak Aldi, halo. Yang kelima ada Kitty. Kitty San, Kitty San. Arigato gozaimashita. Yang keenam ada akun tugas Sidik. Halo Kak akun tugas Sidik. Kak akun tugas Sidik. Halo Kak. Yang ketujuh ada Kak Zainuri. Halo Kak Zainuri. Yang kedelapan ada Kak Hasbi LH. Halo Kak Hasbi. Yang kesembilan ada Ibe Dharma Susila. Halo Kak Dharma. Yang kesepuluh ada Kamiko. Kamiko, halo. Yang kesebelas ada Takasan, Takasan, arigato gozaimashita. Yang ke 12 ada Kak Chandra. Kak Chandra, halo. Yang ke 13 ada Kak Alsagia Purwanto. Halo Kak Alsagia. Yang ke 14 ada Kak Ronald. Halo Kak Ronald. Yang ke 15 ada Kak Ben. Kak Ben, halo. Yang ke-16 ada Hubi Pangeran Kalista. Halo Kak, Hubi Pangeran Kalista.
Yang ke-17 ada Kadrian. Kadrian, halo. Yang ke-18 ada Karendi. Karendi, halo. Yang ke-19 ada Kak Ari Yuda. Halo Kak Ari Yuda. Yang ke-20 ada Kak Satria 3496. Halo Kak Satria. Yang ke-21 ada CHL. Itu pasti singkatan nama aku ya. CHL. Halo Kak CHL. Yang ke-21 ada Kak Rian Yao. Halo Kak Rian Yao. Hai. Yang ke-23 ada Mas Kumbang Kebon. Halo Kak Mas Kumbang Kebon. Akhirnya muncul. Kemana aja kemarin? Yang ke-24 ada Kak Baby Horus. Ada Kak Baby Horus. Halo Kak Baby. Yang ke-25 ada Ruby Spark. Hai Kak Ruby. Yang ke-26 ada Sobat Halu. Halo Kak Sobat Halu. Yang ke-27 ada Kak Rifki. Rizky MFL. Hai Kak Rizky. Yang ke-28 ada Gendut. Hai Kak Gendut. Yang ke-29 ada N. Hai Kak N. Yang ke-30 ada Charger Osi. Hai Kak Charger Osi. Yeay, sudah 30 orang. 30. Oke. Terima kasih Kak Zainuri gift-nya. Terima kasih. Kak Mama, Kak Rizky. Salah. Kak Rizky, terima kasih. Kak Sakti, hai, terima kasih. Terima kasih giftnya. Heart. Terima kasih guys, gift. Terima kasih giftnya. Oke. Papi Giru anaknya aktif banget. Oh, tentu saja. Oke, sekarang saya mau berubah ke dokter dulu, oke? Berubah. Cling. Hi everyone, I'm come back. Oke, kalian bisa melihat saya dengan jelas kan? Ini ada lampu di depan saya, tidak apalah ya. Oke, hi everyone. Kita pertama akan membacakan curcol, curhat bareng Kalista. Di sini sudah kutulis. Hah? Pakai kacamata jadi kayak Iron Man. Emang iya? Enggak lah. Jadi yang pertama, pasien yang pertama, teng 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 teng. Pasien yang pertama ada Kak Nizar. Hai. Pasien pertama mana orangnya? Ayo, hands up please, oke? Okay. Saya akan mengabsen di manakah orangnya. Jangan cuma bisa komen doang di Twitter tapi nggak lihat showroomnya, oke? Okay? Harus lihat showroomnya. Kalau nggak ada skip ya, saya lewatin. Karena ini adalah jam praktik saya tuh terbatas gitu loh, mahal. Mana nih Kak Nizar? Wah, menghilang. Kak Nizar, yuhu. Mr. Nazar, where are you? Aduh. Mana? Kok ngilang sih? Nggak ada ya? Hayo, mana? Mana? Kak Nazar lagi sibuk tugas. Oke, skip nih berarti. Tunggu orangnya ada. Oke, kita lingkarin dulu Pak Nazar. Oke. Lingkarin dulu ya, tidak ada orangnya. Biar aja, ntar aku tilang, oke? Okay? Ini nanti aku belum berubah jadi pawan, oke? Okay? Belum. Yang kedua, teng teng teng. Yang kedua, oh ada, mana mana ada? Mana 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 mana, komen komen. Mana? Mana? Satu. Jangan ada-ada doang.
Mana? Mana sih? Row 4. Oke, para aku cari dulu, mana? Kecil banget tulisannya. Oh, nih oke, hadir. Oke, gitu dong dari tadi. Ah. Yang apa putih? Oh, itu oke. Kanizard. Mr. Nizard. Jadi, keluhan dia tuh cukup memusingkan saya sebenarnya. Karena ini aku enggak tahu ini dia cuman cerita dongeng apa cerita beneran realitanya dia gitu. Lanjut ya. Jadi, katakan Nizard, aku itu punya teman. Oh, sebelumnya saya mau izin, ini tidak apa kan saya floor di teman-teman kita semua publik, oke, okay, tidak apa ya. Aku itu punya teman, si A, si B, dan si C. A dan B cewek, si C cowok. Kebetulan aku suka sama si A. Oke, suka sama si A ya. Dia orangnya baik banget, tapi dia mau fokus kuliah dulu. Nah, si B ini diam-diam suka sama aku. Tahu setelah si C cerita. Oke, berarti si B diam-diam cerita, diam-diam suka sama Kanezar, ceritanya ke si C gitu. Si B ini kalau dilihat-lihat suka mainin perasaan cowok gitu. Tahu dari mana? Nah, aku bingung kalau terus deketin si A, nanti si B mungkin bakal benci aku. Kalau deketin si B, bisa jadi juga cuman dijadiin pelampiasan doang. Dah, titik. Oke. Panjang ya, Buns. Oke. Oke. Jadi ini tentang si A dan si B. Jadi, Kanezat suka sama si A. Misal, mana ya? Misal nih ya. Kanezat suka sama si A. Nah, gak ada barang lagi tapi. Udah, jangan. Udah. Kanezat suka sama si A. Si A di si A. Nah, si B suka sama Kanezat. Kanezat bingung pilih si A atau si B gitu kan intinya. Gitu gak sih? Intinya. Ya kan? Oke. Terus Kanezat bingung mau milih si A, tapi nanti si B-nya benci. Iya gak sih? Ya. Kalau deketin si B nanti cuman jadiin pelampiasan doang. Yaudah, gimana kalau Mr. Nizard mending ikutin kata hati saja? Karena kata hati itu yang paling mengerti apa situasi dan kondisi yang sedang Kanezat alami. Contohnya, Kanezat suka sama si A, ya udah jadiin aja sama si A. Ya si B kan suka diam-diam juga, nggak bilang Kanezat gitu. Kanezat suka sama si A, nggak suka sama si B kan. Kecuali kalau Kanezat suka sama si A, suka juga sama si B. Nah itu nggak boleh, harus pilih salah satu. Si C-nya kasihan dong, nanti dia sendirian. Gak boleh. Jadi mending Kanezat ikutin kata hati. Kata hati Kanezat, oh, aku pengen, aku tuh suka sama si A, tapi si B cantik juga sih, gak boleh. Harus sama si A, yaudah. Hati memilih si A, oke, si A aja. Kalau si B ya cuma suka diam-diam, ya sudah. Tidak usah dihiraukan. Gitu. Kalau menurut saya, oke? Oke, selesai ya. Misi selesai, oke? Kita ke pasien yang kedua. Di sini ada Mr. Sofian. Oke, Mr. Sofian. Please hands up, where are you? Di mana? Atau cari selain A dan B, kan ada C, D, E. Papi pikir itu tidak bisa, karena kita harus mengikuti kata hati kita. Mr. Sofian, where are you? Yuhu. Mana? Oh, admin. Oke, yang jadi Kalistar. Oke, ada ya orangnya. Akun Kalistar, dia Sofian. Oke. And dia sebenarnya singkat. Singkat tapi aneh sebenarnya. Cukup membingungkan juga. Mr. Sofian, dia masalahnya itu, aku punya masalah cinta. Oke. Tapi aku sudah mati rasa.
Gimana caranya numbuhin rasa itu kembali? Huhuhu. Tapi nggak apa-apa deh. Mungkin alam semesta tak menerimanya dan waktu tak memberi kesempatannya, tapi setidaknya ia telah merubahku dari duka menjadi suka. Ini puisi apa curhat, Kak? Bentar, aku punya masalah cinta, oke. Tapi aku sudah mati rasa. Gimana caranya numbuhin rasa itu kembali? Oh, gimana caranya numbuhin? Oke, gampang. Cinta itu masukin ke pot. Kasih pupuk, kasih tanah, siram air tiap hari. Jangan lupa kalau misalnya dia kekeringan, tuh kasih lebih banyak sedikit. Kalau misalnya hujan terus, ini kan hujan terus nih, jangan kasih, mending udah taruh luar aja. Biasanya air hujan tuh lebih bagus gitu. Nanti lama-lama juga tubuh sendiri bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh dan tidak mati gitu kan. Tidak mati rasa gitu, muncullah. Mana sih, muncullah sebuah kehidupan yang baru, nah. Itu dia, gimana? Bagaimana saudara-saudara sekalian? Sudah ya? Sudah? Oke. Lanjut ke pasien yang number 3. Number 3, oke. Di sini sepertinya kita harus pakai bahasa Inggris terus ya. Di sini ada Mr. Papi Giro. Anu dek lo jauhan toh, gak jadi Inggrisan, salah. Anu dek iki lo cicilan rumah kok mahal ya? Oh sentek, oke. Anu dek iki lo cicilan rumah kok mahal ya? Begini saja, saya punya solusinya. Jadi apa nek misalnya kan arek-arek kan ake showroom bisa, gak aku toh. Ake tadi anak Kitty, anak Katrina. Nah, mending Papi Giru iku skip aja, ndak usah nonton, nontonnya di aku aja. Kalau misalnya nonton ndak apa-apa, tapi nggak usah ke gift. Karena Papi Giru biasanya kalau ke gift, kok di aku nge gift tower, kastil banyak kan. Nah, mending nge giftnya di aku aja, di member lain nggak usah nge gift. Nah, nanti uang yang hasil giftan member lain itu dibuatlah cicil rumah gitu. Jadi pengeluaran terbatas, gitu kan? Ya begitu, itu masalahnya. Cicilan rumah kok mahal gitu. Gimana, sudah berhasil? Gitu kan? Oke. Baiklah. Sudah ya, lanjut ke pasien yang keempat. Oh iya, thank you very much Mr. Papi Giru. Finish ya. Lanjut yang pasien yang keempat. Banyak ya, kita masih ada 30.000 pasien lagi, sekitar segitu. 40.000 guys maksudnya, salah ya. Nih kita masih 4 loh, oke. Bisa dibagi nih kayaknya yang apa-apa ya. Oke, pasien yang nomor 4, keempat adalah Kak Aldi. Teng-teng-teng. Mana orangnya? Hands up please. Where are you? Kak Aldi. Mana? Kacamata copot dong. Oh, oke, silau ya. Maaf ya, mungkin kecantikan saya terlalu silau gitu. Enggak guys, enggak. Ini bercanda ya. Jangan, kalau seperti ini saya wibawanya kayak kurang gitu loh. Kayak harus pakai kacamata biar makin menjiwai. Mana? Kok lama ya? Kak Aldi, mana? Kak. Where are you? Mana sih? Ada ya? Oke. Nomor 11. Mana? Ah, oke. Okay. I know. Jadi, problem dari Mr. Aldi ini. Jadi, 4 tahun lalu saya ditinggal Osi Grip. Oke. Sempat menyatakan diri untuk pensiun dari dunia idol.
Lalu 2019 saya kembali JKT-an dan kebetulan sampai sekarang belum punya Oshi. Delisha bisa memberikan rekomendasi untuk siapa aja yang bisa saya jadikan Oshi? Oh, tentu saja. Anda menanyakan hal ini kepada orang yang tepat. Kebetulan saya adalah dokter spesialis sosiologi. Salah, psikologi itu beda arti ya. Salah. Salah, psikologi. Oke, mohon maaf ya. Ini saya di tempatnya juga ngajar sosiologi gitu loh. Saya kan IQ-nya tuh terlalu tinggi gitu loh. Anda, Mr. Ali, Anda bertanya kepada orang yang tepat, oke? Nah, menurut saya, Anda itu sudah menanyakan ini kepada orang yang tepat, yaitu saya, oke? Nah, itu tadi, anak yang tadi buka kacamata, itu tadi. Namanya Kalista Elisha. Dia itu bisa main basket, bisa main drama, pintar ngomong Jawa. Terus dia juga suka showroom, terus lucu, imut, terus apa lagi ya? Putih, lucu, udah pokoknya itu lengkap gitu ya. Jadi Anda bisa mengosisikan dia, Kalista Elisha. Kalau menurut saya siapa aja yang dijadikan Osi tidak ada sih, cuma satu saja orangnya. Saya guys, saya. Ya yang tadi, oke? Jadi menurut saya Anda, Mr. Aldi, Anda harus menetapkan mulai dari titik ini bahwa Anda sudah mengosikan Kalista Elisha, oke? Setuju semua saudara-saudara? Setuju? Setuju? Setuju, siap? Oke, jadi sah ya. Mulai detik ini, Kak Aldi, ingetin tugas Kak Aldi, kalian saksinya ya, sudah ngosin saya. Ngosin saya maksudnya. Ya, ngosin Kalista Elisha, ya, oke? Jangan lupa juga fit call. Jangan lupa, don't forget to fit call to me. Senin tanggal 21 Desember, sesi 2 jalur 7, apa sih? Sesi 2 salah ya. Ini Kalista. Ya Kak Aldi, jangan lupa fit call sama aku Senin tanggal 21 sesi 2 jalur 7 jam 6:30 malam. Jangan lupa ya Kak, fit call. Udah jadi kan osin aku kan? Oke. Iya itu tadi ya Kak. Sudah ya, sudah diingetin anaknya untuk fit call. Jangan lupa gitu loh. Gimana teman-teman semuanya? Sah. Siap sayang, oke. Jangan lupa ya guys, fit call, oke? Nanti kalian akan mendapatkan benefit tersendiri di showroom ini. Kalau kalian fit call, kalian bisa mendapatkan sebuah surprise gitu, benefit yang seabrek gitu loh, oke? Jangan lupa ya, 21 Desember sesi 2 jalur 7, oke? Jangan lupa ya, oke. Lanjut. Pasien yang kelima, number 5. Di sini ada Kak Wahyu Krisetya. Hai Kak Wahyu, where are you? Hands up please. Where? Skip VC, oh no. Itu tidak boleh. Harus VC kalian ya. Mana nih? Iya, skip, tahu-tahu nongol. Siapa tuh biasanya tuh? Deh, aku skip ya. Lupa beli. Aduh, gak bisa nih, ada acara. Tiba-tiba nongol. Gak boleh, oke? Mana? Kak Wahyu Krisetya? Gak ada ya orangnya? Mana? Skip nih. Ayo, mana? Mana nih, mana? Mana nih? Ayo, 1, 2, 3. Gugur ya, gugur. Oh, ada, mana? Oh, ini ada, hadir. Oke. Kak Wahyu Krisetya dimohon untuk memperhatikan, menyimak ya. Ini dokter spesialis psikologi sedang berbicara, oke.
Oh, ada dua ya, ada dua. Oke, nambah dia. Jangan lupa nanti ke bagian administrasi untuk menambah biayanya. Aku mau curhat nih. Akhir-akhir ini kan aku sering banget overthinking. Nah, terus aku bingung cara mengatasinya gimana. Dek Elisha ada solusi nggak? Oke, ini gampang sekali. Ada bertanya kepada saya tuh kepada orang yang tepat. Menurut saya, overthinking itu dibuat-buat sendiri gitu. Kayak apa ya? Kayak tidak usahlah memikirkan hal yang tidak perlu dipikirkan. Itu membuat pusing. Jadi mending kalian memikirkan yang pasti-pasti aja. Oh, nanti saya mau makan ini. Oh, nanti saya mau tidur jam segini. Nggak usahlah. Aduh, mau tidur tapi pengen drakoran. Nggak usahlah begitu, ya. Kalian tuh harus punya apa ya? Sebuah pendirian gitu. Aku mau A ya A, nggak usah pikir-pikirin yang B gitu. Itu adalah cara yang terbagus untuk overthinking. Jadi tidak usah overthink, tidak usah memikirkan hal yang tidak perlu. Begitu, oke? Oke. Yang kedua, sama satu lagi dong cara ngatasin insomnia gimana ya? Maaf nih, sebenarnya saya juga Jiko saya aja begitu ya, si imut yang susah tidur gitu. Tapi kalau tidur susah dibangunin, saya juga seperti itu sebenarnya. Tapi tidak apa. Kebetulan saya seperti itu, saya sering mengalami, jadi saya punya jurus jitu, yaitu biasanya kalau saya sebelum tidur, saya nyebutin Jiko saya dulu. Nah, kalau kakak nyebutin aja gini, Oshi aku cuman Kalista. Kalista jikonya apa? Si imutnya susah tidur, tapi kalau tidur susah bangunin. Halo Kalista, udah yakin bisa tidur deh. Bener. Aku bisa kayak gitu kak. Jadi kayak bisa lah, bisa gitu loh. Jangan lupa ya, aku Oshiin Kalista. Kalista cuma satu-satunya gitu, oke? Okay? Oke, okay. Sudah ya finish, oke. Okay. Oke, okay, yang keenam. Masih lama ya, ini udah pegel loh saya. Udah setengah jam masih keenam. Oke, okay, bagus. Ini kita masih ada 4.000 lagi guys. Jadi kayaknya bisa sampai berbulan-bulan ini ya. Udah keenam masih, udah pegel guys. Oke, okay. Yang keenam ada Mr. Kiki. Hai Mr. Kiki. Hi, where are you? Hands up, please. Where? Where are you? Mr. Kiki? Halo? Oke. Okay. Cukup gercep ya. Bagus, mantap. Oke. Okay. Oh, ini pertanyaannya cukup susah juga. Cuman dia pertanyaan yang bagus gitu. Pertanyaannya sedikit yang logis gitu ya, nggak kayak yang tadi gitu. Oke, Dek, aku mau curhat nih. Kan tahun depan nih aku mau nikah ya. Mau nikah. Oke, nah kebetulan calonku ini kurang senang aku jaketian. Oke. Kalau saran di DC, mending aku gerilya atau penso aja ya. Ini gampang sekali. Gampang sekali. Mending aku gerilya atau penso ya. Jangan dua-duanya. Kalau gerilya, karena kakak udah mau nikah tahun depan, berarti udah berapa hari lagi ya? Sebulan kurang lagi, kakak udah mau nikah, jangan gerilya. Jangan berbohong-bohong, oke? Berbohong tuh tidak baik. Itu dosa, ya? Tidak boleh. Jadi, mending kakak jangan penso juga. Jangan ninggalin aku, nanti aku sedih, oke? Salah. Jangan ninggalin aku, oke? Ya, jangan ninggalin Kalista, nanti dia sedih takutnya. Maaf. Aduh kesel. Maaf ya guys. Soalnya kan kalau di teater biasanya Kalista kan ketemu sama Mas Kiki lagi gitu loh ya. Jadi dia kayak takut kehilangan gitu loh ya kan. Oke, okay. Jangan gerilya, jangan penso. Ada satu cara jitu yang mungkin dipakai oleh kebanyakan orang juga yang udah menikah tapi pengen ngidol masian, oke? Okay? Salah satu caranya, hanya satu-satunya, tapi pasti akan berhasil, yaitu ajakin doi ngidol juga, ya kan?
bilang, ini aku ngasihin Kalista kok, Kalista kan imut, masih kecil, masih dede gitu loh, gak apa-apa kan, nih lo lihat deh, lucu gitu, gitu cobain deh, siapa tahu berhasil. Nih, Kalista menghibur gitu loh, siapa tahu nanti kalau kalau kita punya anak, anaknya tuh mirip Kalista gitu loh, kan cantik-cantiknya, imut-imutnya, sifatnya gitu, gitu kan, cobain deh kak, pasti berhasil, oke? Oke, mungkin yang lainnya bingung juga, bisa tanya mungkin di kolom komentar, tapi nanti ya, habis 40 ribu orang, ini masih nomor, orang ketujuh maksudnya, number 7, masih lama, oke? Ini udah setengah jam, oke, tidak apa. Yang ketujuh, number 7, Mr. Gilang. Hi Mr. Gilang, where are you? Hands up please, Mr. Gilang. Hi Mr. Gilang, where are you? Where are you Mr. Gilang? Why? Mana nih? Mr. Gilang, Mr. Gilang, where are you? Mana? Terus tiga ujung, oke, saya cari ya. Ujung kanan apa kiri? Oh ini Gilang MFG. Iki Gilang sopo to? Wis Gilang, Gilang sopo meneh. Coba ya, coba. Yang merasa aja, yang merasa komen pertanyaannya seperti ini, mohon mengacungkan diri, oke? Dek, aku nggak curhat tapi aku takok lek jaremu enakan tahu tek opo ketoprak iku sopo sing takok, ayo sopo sing takok sopo iki, ayo Mas Gilang ndi, bisa Gilang ndi to kok ilang ndi aku toh bener. Oke. Dek, aku gak curhat tapi aku takok lek jaremu enakan tahu tek apa ketoprak. Oh, of course tahu tek. Because tahu tek is tahu dikasih ini apa namanya kalau di sini? Petis, ya petis. Terus apa ya biasanya? Kasih kacangnya juga, diulek bareng-bareng, kasih lobok, cabe, terus diulek, enak itu guys. Kalau ketoprak sih enak juga ya, cuman kayak kurang petisnya gitu loh, karena di sini warga sini tuh kurang suka petis sepertinya. Saya enggak pernah menemui di sini makanan yang berbahan petis. Saya gak pernah menemukan itu. Jadi menurut saya karena saya lidah-lidahnya tuh lidah orang lokal gitu kan. Saya menyukai yang ada petisnya. Begitu guys. Jadi saya sarankan untuk membeli tahu tek. Tapi kalau tahu teknya susah di sini carinya, ya udahlah, ketoprak apa sama aja lah member. Oke, lanjut. Sudah finish kan? Oke, lanjut. Hal ini. Oke, yang ditunggu-tunggu sepertinya. Number 8. Ada Mr. Rosika Only. Hi Rosika Only, where are you? Hair up please, where are you? Hi Mr. Rosika, where are you? Mana nih, gak ada orangnya. Hai Mr. Rosika. Ndi to? Mr. Rosika, hai. Mr. Rosika. Mr. Rosika, Rono ya? Oh, Rono. Oke, tak tilang kok ya. Gak ono ya. Ya wes gugur ya, gugur.
skip dulu. Oke, kita lewatin dulu, kita benerin dulu ya guys. Kalau orangnya nggak ada, sampai nanti ending, oke, berarti kita nggak usah bacain komennya, ya? Oke. Lanjut ke number 9. Di sini ada Mr. apa Miss di sini? Mamatsu. Mamatsu, Mr. Mamatsu. Hai, Mr. Mamatsu. Mamatsu. Where are you? Mana nih, mana nih? Mana nih? Mana nih? Hadir deh, oke, ada ya orangnya, bagus. Mantap. Pertanyaannya adalah, the question is, Dek, kamu punya tips gak biar bisa menang GA? Seumur-umur ikutan gak pernah menang. Ah, Anda bertanya pada orang yang sangat tepat. Di sini hanya ada satu solusi. Pasti Anda tidak mengira kan solusinya seperti apa. Saya tahu, solusinya gampang sekali. Anda bikin giveaway, nanti Anda mencalonkan diri sendiri, nanti Anda menang giveaway-nya Anda sendiri. Bentar, ngerti gak ya? Kakak bikin giveaway, nanti kakak ikutan giveaway-nya kakak, ikutan sendiri, nanti kakak menangin diri sendiri. Menang dan menang kan? Menang giveaway kan akhirnya? Ngerti gak sih? Menang kan? Oke, menang gitu. Kalau enggak ikut di giveaway-nya orang lah. Kalau misalnya belum menang lagi, ya mungkin kakak kurang berdoa gitu. Berdoalah sama Tuhan gitu kan. Tuhan tolong menangin aku giveaway gitu loh. Tolong kasih aku rezeki. Kalau misalnya enggak menang giveaway juga aku bisa dapetin sendiri gitu loh. Oke, minta tolong saja tidak apa. Oke. Mengerti kan? Oke. Lanjut ke number 10, Okta dan Ana. Kak Okta dan Kak Ana. Udah gak sih? Iya. Hai, ada gak orangnya? Hai, where are you? Okta dan Ana. Hai, mana? Where are you? Kak Okta dan Ana. Ya, bener. Hah, aku. Oh nih, Nanai ganteng ya? Bener gak sih? Aku. Bener ya? Oke, di sini pertanyaannya. Halo deh, aku mau curhat nih. Jadi, mulai Januari 2021, nanti aku bakal pindah kantor baru aku, alhamdulillah. Jaraknya deket banget ke FX, sekitar 15 sampai 20 menitan. Oke, lumayan deket. Minta doanya ya, Dek, biar lancar di kantor baru dan bisa sering mampir ke teater. See you tahun depan. Oke, amin. Aku doain semoga lancar semuanya, Mr. Okta and Ana. Kantor barunya rame, rezekinya lancar terus. Fit ngidolnya juga lancar gitu kan. Terus bisa osin aku juga. Osin aku guys, maksudnya aku bukan kalisasi psikolog ya. Aku. Ya, bisa apa sih? Ngosiin. Bisa ngosiin Kalista juga seperti itu. Fit call juga dong sama aku. Sama Kalista maksudnya. Ya kan, Kak Okta and Anna. Oke, Kak Okta and Anna. Oke, lanjut. Oh, ini. Ini dari number 11. Mr. Ilham, Daddy Cilok. Oke, Papa Cilok. Where are you? Tadi ada Papa Cilok. Papa Cilok. Where are you, Papa Cilok? Emang boleh VC nih? Oh, boleh dong. Boleh banget. Silakan Anda ke
akun JOT Twitter, kliklah itu video call Desember, yang Desember, jangan yang November, yang Desember yang terbaru. Kliklah, pilihlah tanggal yang 21 Desember. Kliklah itu nama saya, Kalista Elisia. Oke. Pilihlah itu, boleh satu tiket, 5 tiket juga boleh, sold out juga boleh. Boleh banget, ya kan? Seperti itu. Papa Cel di sini. Oke. Hai. Kak Ilham toh nama aslinya. Oke. Papa Cilok. Akhir-akhir ini aku kepikiran terus tentang ini. Aku enggak tahu harus cerita ke siapa, bingung banget. Kayak udah bener-bener buntu. Pengen cerita ke teman takut dijauhin. Pengen cerita ke keluarga takut dimarahin. Tapi keresahanku sekarang adalah buaya jarinya 4 yang enggak ada jari apa? Hah? Bentar. Akhir-akhir ini aku kepikiran terus tentang ini. Aku enggak tahu harus cerita ke siapa, bingung banget. Kayak udah bener-bener buntu. Pengen cerita ke teman takut dijauhin. Pengen cerita ke keluarga takut dimarahin. Jadi keresahanku sekarang adalah buaya jarinya 4 yang enggak ada jari apa? Sebentar, gimana ini ya? Saya enggak paham gitu. Coba bisa diklarifikasi Papa Cilok, maksudnya apa? Yang enggak ada jari apa? Apa yang enggak ada jari apa? Buaya jarinya 4 yang enggak ada jari apa? Ah, buaya jari 4 yang enggak ada jari kelingking atau enggak jempol. Benar enggak sih? Ya. Saya kira di buaya kaki tangannya saya kira di buaya kakinya ada 4. Gimana sih? Jadi keresahanku sekarang adalah buaya jarinya 4 yang enggak ada jari apa? Jari jempol sepertinya. Iya, jari jempol. Tuh gak sih? Atau kelingking, terserah deh. Atau mungkin bisa tanya ke buaya sendiri punya jari yang mana, punya kelingking atau gak punya jempolnya gitu kan. Oke, lanjut ya. Lanjut ke peserta yang number 12. Oke. Masih banyak ini ya, masih berapa lagi ya? 40 ribuan lagi nih ya. Oke. Dari Mr. Penyuka Nekorong. What's that? Penyuka Nekorong. Oke. Adakah di sini orangnya? Hands up please. Hands up. Where are you? Hi. Mana? Oke. Mana nih? Where are you? Hi. Tidak ada ke orangnya. Skip ya, skip. Gugur. Mana nih? Gugur ya, dilewatin ya? Apa gimana? Ayo. Lewatin ya. Oke. Penyukan korong orang ono. Oke. Dimohon bisa bantu dihubungin ke orangnya. Lanjut. Ada dari Mr. Exanto. Mr. Exanto. Oke. Ada ke orangnya? Hands up please, where are you? Yuhu. Mana nih? Where are you? Di mana kak? Aku di sini. Oke, bagus, hadir. Mau curhat deh. Belakangan aku lagi kepikiran sesuatu yang aku sadari. Aku bingung sama perasaanku. Aku sayang sama seseorang yang saat ini sulit buat aku miliki. Awalnya sih karena kagum, tapi lama-lama kok berbeda. Apakah ini hanyalah suatu kekaguman yang kusalah artikan? Bagus sekali kata-katanya. Oke. Kalau menurut saya, semua orang itu akan mulai dari
semua orang yang menyukai seseorang akan mulai dari mengaguminya. Contoh, ih rambutnya bagus ya. Kayak first impressionnya tuh harus apa ya? First impression tuh first impression itu mengartikan pandangan pertama tuh jadi sebuah langkah pertama untuk menyukai seseorang. Contohnya kayak aku suka rambutnya, atau ih cantik ya, atau oh sifatnya bagus ya, sifatnya baik, atau gimana, atau wah aku suka nih stylenya, kayak gitu. Itu pandangan pertama pasti dari mengagumi rambutnya, atau cantik ya mukanya apa gitu, atau baik kayak gitu, pasti mengagumi. Nah kalau misalnya kakak Exanto itu bingung ini perasaan cinta, suka, atau perasaan hanya sekedar kagum, mending kak Santo pastiin lagi, mungkin bisalah PDKT-in, mungkin kan berawal dari kagum kan, mungkin tidak tahu seperti apa sifatnya sebenarnya gitu kan, bolehlah PDKT dulu, seringlah chat atau main gitu kan, nongkrong bareng nongski gitu, supaya tahu mungkin oh sifatnya ternyata aku juga suka lah sifatnya, oh anaknya kayak gini ya, oh kayak gini, oh sifatnya kayak gini. Nah mungkin dengan dari situ mungkin adalah timbul benih-benih cinta gitu kan, seperti itu, bisa kan. Oke lanjut ya, ini nomor ke 14. Oh salah, kita baca podium dulu ya. Gift-nya juga saya melupakan, mohon maaf. Copot dulu kacamatanya, berbakar. Ya agak jenong ya saya. Mohon maaf ya. Hai, aku udah comeback. Hai. Pegel juga ya. Baca gift dulu, oke. Ah, dari Kitty-san. Kitty-san, arigato gozaimashita gift-nya. Siapa nih? Dari Kak Aya F New. Hai Kak Aya, terima kasih gift-nya. Dari Kak Mamat, terima kasih rose-nya. Kak Ivan Ari Setia, terima kasih. Gold, apa itu? Gold. Terima kasih gift-nya. Dari Mas Kiki, terima kasih gift-nya. Heart. Sorry guys. Dari Kak Chandra, terima kasih gift-nya. Kak Alek, terima kasih gift-nya. Mas Kiki, terima kasih gift-nya. Heart. Dari Kak Ibe Dharma Susila, terima kasih rose-nya. Kak Gusno, terima kasih. Dari Kak Tania, terima kasih gift-nya. Kak Tania. Dari Kak Bonbon Nugget, terima kasih gift-nya. Heart. Yeay, terima kasih Kak Bonbon Nugget. Terima kasih banyak semuanya. Oke, kita akan bacain podium ya. Ini sudah berjalan 22.25. Gak kerasa ya, saya terus ready. Oke. Gituin ya. Number one, Papi Giru, terima kasih ya. Terima kasih Papi Giru. Yang kedua ada Kitty-san, arigato gozaimashita. Yang ketiga ada Kak Zainuri, hai, terima kasih. Yang keempat ada Kak Ben, halo Kak Ben, terima kasih Kak. Yang kelima ada Yuki-san, arigato gozaimashita. Yang keenam ada Kak Riania. Hai Kak Riania, terima kasih Kak. Yang ketujuh ada Kak Ibe Dharma Susila. Hai Kak Dharma, terima kasih Kak. Yang kelapan ada Kak J, apa itu? JPH. Hai Kak JPH,
kasih Kak. Yang ke-9 ada Kak Ubi Pangeran. Hai Kak Ubi Pangeran, terima kasih Kak. Yang ke-10 ada Kak Gendut. Hai Kak Gendut, terima kasih Kak. Yang ke-11 ada Kak Ismail. Hai Kak Ismail, terima kasih Kak. Yang ke-12 ada Kak Chandra. Hai Kak Chandra, terima kasih Kak. Yang ke-13 ada Baby Cilok. Papa Cilok. Hai Papa Cilok, terima kasih. Yeay. Sudah. Oke, beralih lagi kita ke ceritanya. Lanjut ke number 14. Siapa nih? Ivan Ari Setia. Kak Ivan, oh iya, kacamatanya lupa. Maaf ya. Number 40, it's Ivan Ari Setia. Mr. Ivan Ari Setia, okay. 14, okay. 14 ya, no 40. Salah, wrong. Okay, Ivan Ari Setia. Mr. Ivan Aristia, ada 2 question. Oke. Number 1, mau curhat. 2 kucing saya kerjaannya cuma tidur dan duduk-duduk doang. Gimana ya biar mereka bisa kerja mandiri, cari makan sendiri? Question yang kedua, curhat tambahannya serius, kadang bingung dan blank tiap VC, ada solusi enggak? Kalau lagi blank harus apa dan cari topik apa? Oke. Ini cukup gampang sekali pertanyaannya. Question yang pertama. Loh, kok kalian diem? Ringlek ya? Oke, lanjut ya. Pertanyaan yang pertama kan mau curhat, gimana sih supaya kucing-kucing saya itu tidak duduk dan tidur doang, bisa mandiri, cari makan sendiri. Oke, bisa lah itu ngomong baik-baik dari hati ke hati gitu loh. Bilang aja, Cing, kamu bisa gak sih gitu, kan lagi masa kayak gini Cing, kayak aku tuh juga lagi susah Cing buat makan gitu. Jadi bisa gak sih membantu saya gitu, membantu aku Cing supaya gak terlalu membebani lah ya. Aku sayang kok Cing sama kamu, tapi bisa kan kamu kayak cari makan sendiri lah, mandiri sendiri, gak cuma tidur duduk doang. Bisa lah ngepel rumah, nyapu rumah, cuci piring, masakin ikan gitu kan, apa. Soalnya saya tiap hari habis pulang kerja tuh kayak capek Cing ngurusin kamu juga Cing, kayak gitu ya. Pertanyaan yang kedua, kadang suka blank atau bingung tiap VC, solusinya ada enggak? Kalau lagi blank harus apa? Gampang banget. Kak, siapa nih? Kak Ivan ada setia, tinggal VC aja sama aku. Itu enggak mungkin blank, Kak. Karena kalau misalnya kakaknya blank, aku bisa jadi yang nanyanya kayak, kakak hari ini dimakan belum? Kayak gitu loh, ya kan? Bisa. Kalau mungkin sama yang lainnya mungkin kakak ikut blank, mungkin mereka ikut blank juga. Atau mereka lagi gimana, atau lagi nge-lag juga kayak gitu. Nah, kalau sama kali stylist itu tidak mungkin terjadi seperti itu ya kan. Coba ditanya sama yang lain gitu kan. Mungkin VC sama kali stylist kayak gimana sih? Pasti seru kan? Yo, siapa nih? Ya kan? Tidak mungkin, guys. Jadi coba ini. Ah, ini Papi Giru berpengalaman sekali. Dia seperti kayak mengepres saya, menjebak saya gitu. Saya udah bilang, Papi Giru ya. Dibilang, "Enggak, salah orang." Terus mukanya kayak sedikit marah-marah, kecewa gitu. Saya udah panik sebenarnya. Cuman saya tetap santai, tetap tanya, "Oh iya, Kak Ismail." Iya enggak sih? "Ya, Kak Ismail, apa kabar, Kak? Maaf ya kalau salah orang," kayak gitu loh. Jadi pasti bagus lah kalau VC sama Kalista. Jangan lupa ya, Senin 21 November Desember, Senin 21 Desember, sesi 2 jalur 7. Jangan lupa. Oke. Next, ke orangnya 15. Dari Mr. Tani Maju. Ada ke orangnya ya? Ada kan? Oke, lanjut ya.
Ya apa lek koyok ngene me, kalau malam susah tidur, kalau pagi susah bangun. Oh. Tuh gampang. Pakai cara aku yang tadi, Kak. Kalau ini, kalau malam sebelum tidur biasa ya. Kalau stylishnya tuh biasanya dia jiko dulu. Karena kan jikonya susah tidur, tapi susah bangun. Nah, sama kan kayak Kakak. Jiko aja dulu sebelumnya. Biasanya kalau aku sih jiko dulu kan. Sebut aja tuh simut yang susah tidur tapi kalau udah tidur susah bangunin. Hai aku Kalista. Nah kalau kakak gampang banget sebutinnya, tinggal gini aja. Aku osin Kalista, yang osin Kalista. Kalista jikonya apa? Simut yang susah tidur tapi kalau tidur susah dibangunin. Tuh gitu. Dah pasti berhasil deh, dijamin pasti berhasil. Berhasil kak. Oke lanjut ya. Nomor 16, oke. 16 ya. Dari Kak Kanas. Mr. Kanas. Kalista curhat dong. Iya dong. Apa nih? Sejujurnya aku lagi bingung sama masa depan aku. Oke. Tapi harus nentuin dari sekarang karena aku sudah skripsi dan mau lulus dan semakin dewasa. Untuk cari teman cerita susah. Teman sibuk kerja atau ada yang teman sibuk kerja atau ada yang sibuk sama pasangan masing-masing. Oke, gampang banget. Gampang banget. Kakak tinggal Mr. Karas tinggal datang aja ke VC saya. Kalau saya tanggal 21 Desember sesi 2 jalur 7. Terserah Kakak boleh curhat tentang apa aja. Nanti saya akan bantu. Di sini dokter spesialis psikologi akan hadir untuk Kakak Nas spesial gitu kan. Nanti semoga lah saya bisa menjawab semua apa aja yang Kakak Nas butuhkan. Kakak Nas curhat, curcar bareng Kalista gitu kan. Gitu, dijamin deh. Ya kan? Pokoknya tidak boleh yang ada namanya skip-skip VC, skip-skip showroom, tidak boleh ya. Tidak boleh skip teater, tidak boleh ya. Skip gift juga, oh tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh ya. Oke. Lanjut dari Mr. Deep. Number 17. Oke. Okay. Kadi, Mr. Deep. Ah, ada deh. Ternyata yang mau aku curhatin. Jadi kurasa akhir-akhir ini aku boros banget dalam pakai duit Hicks. Padahal udah ku anggarin sekian-sekian. Kamu ada tips buat nabung atau menjaga supaya gak boros gak nicah? Oke, gampang. Gampang, oke. Kalau biasanya saya pengalaman pribadi juga suka boros ya kan. Kayak, BTW ada gak nih Mr. Deep ya? Hands up please. Where are you? Ada gak nih? Ada, oke, bagus. Jadi menurut saya gampang banget. Tinggal Kak Deep itu pisah-pisahin aja di dompet kan ada selempitan-selempitan masing-masing ya. Jatah-jatahin. Ini untuk bayar ini untuk makan hari ini untuk jajan, ini untuk bayar tagihan ini, gitu. Jadi itu gak mungkin akan boros, karena kan kita udah slip-slipin tuh, udah ditakerin kan, uangnya seberapa gitu kan, untuk hari ini, untuk bulan ini, gitu. Jadi kalau saya sih, untuk gak boros, atau buat nabung, cuma gini aja. Kalau misalnya nih, habis dari mana gitu kan, misal ada kembali 500, tabung aja, tabung. Nanti dari 500 itu banyak, jadilah 1 juta gitu kak, lumayan kan. Oke, lanjut yang ke number 18. Siapa nih kak? Winsa Bagus. Mr. Winsa Bagus. Aku mau curhat, sedih banget cuti dikurangin. Udah, itu aja guys. Singkat pada jelas ya, oke. Aku mau curhat, sedih banget cuti dikurangin. Cuti dikurangin maksudnya apa ya? Saya gak paham. Libur gitu ya, libur terus gitu kan. Ya gak sih? Ya.
liburnya dikurangin. Oke. Sedih banget curhat, curhat. Sedih banget cuti dikurangin. Oke. Kalau menurut saya ini sesuatu yang mungkin patut lah. Mungkin ya mungkin selama ini kita kan udah kebanyakan libur kan gara-gara pandemi ini. Jadi cuti dikurangi, tidak apalah. Harus giat bekerja kakak. Siapa? Kak Winsa, Winsa bagus. Semangat terus, Ganbate. Semangat, pasti bisa. Semangat terus. Oke, lanjut ya. Dari Kak Zainuri. Kak Zainuri, adakah itu? Mau curhat biar setia sama Caca gimana caranya? Pertanyaannya bagus, bagus. Oke. Mau curhat biar setia sama Caca gimana cari gimana caranya? Caranya cukup susah ini ya. Bagaimana ya? Biar setia sama Caca gimana? Satu. Gak ada lah kata-kata yang oleng-oleng ke member lain, ngelirik member lain. Kedua, komen lah itu terus di Twitternya, di Instagramnya, di showroomnya, nge-gift juga, ya kan? Datang juga ke teater, jangan lupa fit call juga sama Kalistanya, gitu kan? Karena Kalistalisia tuh selalu memberikan inovasi-inovasi yang terbaru dan tidak akan pernah membosankan kalian semua. Pasti akan selalu menghibur. Betul tidak? Ya kan? Oke. Lanjut. Dari Karosika udah nih, udah ada. Karosika, terima kasih gift-nya. Kak Dakdikdukder, terima kasih gift-nya. Kak, wah banyak Kak Dakdikdukder. Terima kasih Kak. Kak Chandra, terima kasih gift-nya. Kak Cika, terima kasih gift-nya. Kak Chandra, terima kasih. Kak Bonbonaga, terima kasih. Kak Tania, terima kasih gift-nya. Wah, kita udah viewersnya udah 2269. Terima kasih semuanya. Yeay, oke. Oh iya, Papi Giru. Papi Giru mau apa nih? Kan udah ini tower. Mau apa? Kacamatanya lupa, guys. Mau apa? Papi Giru. Mau apa nih? Terserah saja, Dik Lisha. Oke. Aku udah tulisin sih yang kayak dulu itu. Mau gimana? Aku nyambi gawe ki. Oh. Kayak sok mikir, oh ya wes. Mau dihias apa adinya? Dulu dia apa yang pikir ya? Dihias apa tuh? Oh ini burung unta kan? Aku masih nggak bisa loh gambar ini ya iki yo. Udah aku tulis. Sekarang yang lain aja leh. Yang itu burung apa? Burung unta. Mau apa? Mau apa? Ya betul ya, mau burung unta beneran. Bisa gak ya aku? Bisa gak ini? Oke, bentar kita hias dulu ininya. Jadi bagi yang belum tahu, kalau misalnya ada kakak di sini akan nge-give kastil atau tower atau apa boneka yang besar itu apa sih namanya itu? Gak tahu, mungkin kayak gitu. Itu aku tulisin kayak gini. Yay. Ini Papi Giru ya. Terus aku warnain pakai krayon. Ya bener ya. Mau apa Papi Giru?
Burung unta. Bisa gak ya aku? Oke, semoga. Burung unta tuh coklat. Coklat ya? Ya coklat. Coklat. Kayak ayam gak sih bentuknya? Burung unta atau buah alpukat? Oke, buah alpukat tuh lebih easy sepertinya ya. Buah alpukat, oke. Suka buat alpukat, tapi pakai jatuh. Pakai hijau tua. Hijau ini. Oke, saya bisa seperti ya kalau ini. Doakan. Bener gak sih? Oke. Kok jadi gini sih? Buah alpukat ya. Kayak ada kuningnya berarti. Bener gak sih? Salah ya? Gimana ini? Salah loh. Mana tadi? Kok kayak gini? Jadi apa ini? Padahal aku tuh udah berekspektasi tinggi loh. Gimana? Iya tau, burung gak iso, tukar gak iso. Oke gitu ya. Salah ini. Gimana papi? Udah kita rombak, kita rombak. Gimana? Udah, kayak gini. Kayak gini gak sih? Kayaknya gimana ini, salah loh aku. Udah bisa ya, susah loh ternyata. Terus burung unta ya. Oke. Burung unta gimana? Wih, bagus loh gambarannya. Nih ya, gambarnya mama aku. Kok kayak bebek tapi. Bentar ya guys. Balik aku. Ya salah dong, mungkin ada kakinya, kaki ada ininya. Kok lehernya gemuk banget. Gini loh, aneh jadinya. Kayak berotot. Gimana? Gimana? Gimana sih? Udah lah ya, gini pokoknya ya. Terus kita kasih heart dulu. Emang kayaknya yang paling gampang tuh Olaf gak sih? Paling gampang. Padahal pekat kukira gampang ya. Susah. Iya ya, Kak FCK itu mana nih? Kok tidak ada? Kak FCK itu mana? Papi Giru mana dia? Menghilang kah?
gambar ini. Oh, jangan awan aja awan. Siap-siap di foto nih ya, Pi. Awalnya kok gini juga toh. Jadi aneh. Apalagi kasih rumput. Ya. Yeay. Ayo ini screenshot. Ada rumputnya, ada burung untanya, ada alpukatnya, alpukat jumbo. Ada heartnya, ada awannya. Dah. Yeay. Mana yang tepi biru, ayo screenshot. Screenshot ya, screenshot. Mana? Satu. Mana nih? Kok menghilang sih? Itu apa, bukan apa pare, Pak? Apa pare? Iya, yeah, mirip ya. Mana? Mana? Sip, oke. Okay. Satu. Satu. Dua, tiga. Gimana ini? Taruh, pegangnya tidak enak. Udah? Udah belum? Udah. Udah belum sih? Bilang atuh. Udah, oke. Okay. Yeay, thank you, Papa Giru. Udah. Gimana nih? Mau mukbangnya sekarang apa nanti? Lanjut ya, lanjut ceritanya dulu. Begitu. Oke, lanjut curhatnya ya. Karena Kak Rosika sudah ada, kita bacain ya. Tadi kemana aja? Ayo aku tilang nih. Ngapain aja tadi? Mana tadi? Ayo, kemana? Aku pakai ini dulu ya. Hilang listrikku. Kemana tadi? Kok hilang? Ayo, ketiduran deh, maaf. Gitu ya. Makanya pasang alarm toh. Mending mama yang mukbang, kamu yang bacaan. Oh, tidak bisa. Mama tidak makan. Tidak makan. Oke. Okay. Kak Rosika ya, dengerin ya, Kak. Gak boleh nih, ketiduran lagi gak boleh. Oke. Okay. Mister, salah kacamatanya. Kok gak ada? Lah, oh ini. Oke, okay. Mr. Rosika, gimana ya caranya izin ke Osi dan kesayangan untuk skip
Ivan VC bilangnya gimana ya? Biar mereka mengerti. Hehe. Oke. Sebentar, saya perlu penjelasan bagaimana itu OSI dan kesayangan. Saya kira OSI-nya Kak, OSI-nya tuh hanya satu. Ternyata ada kesayangan yang lain ya. Siapa itu? Siapa itu? Siapa? 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 Oh gitu ya ternyata ya. Banyak ternyata OSI-nya ya ternyata. Oke, gimana caranya biar mereka mengerti? Tidak ada caranya, tidak ada. Mereka juga Kak Rosita juga tidak boleh untuk skip VC, tidak boleh, tidak boleh. Mereka juga pasti akan marah, seperti saya, sama, tidak boleh skip. Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Okay. Tidak boleh yang namanya skip skip ya, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Saya pun sebagai mungkin salah satu osingnya Karosika itu tidak menerima yang namanya skip VC ya. Tidak boleh. Tidak boleh, oke? Okay? Lanjut. Lanjut ke Kak. Kak siapa ini? Kak Yami, oke. Okay. Wah, ada dari Disco. Disco, Disco siapa nih? Kak Alif JKT, akhirnya kemana aja? Kak Alif JKT, terima kasih. Ah, aku cariin loh, kemana aja sih? Oke, lanjut ya dari Kak Yami. Bukan mau curhat Kak Kalista, sekedar bertanya dan memberitahu. Aku tuh cewek umur 12-an, teman-temanku yang lain pada ngerti san. Oh, skincare, make up gitu, tapi aku nggak ngerti sama sekali. Itu normal nggak sih? Sebenarnya aku tuh nggak ngerti yang namanya skincare, guys. Yami, Dek Yami ya berarti. 12-an kan, aku 14. Sebenarnya aku juga nggak terlalu ngerti yang namanya skincare kayak gitu-gitu loh. Aku pun makeup cuma seadanya, kayak cuma pakai bedak, lipstick, udah gitu doang. Normal nggak sih? Aku juga nggak ngerti, jadi itu mungkin normal. Aku umur 12 aku malah nggak pakai makeup. Kayak aku pakai makeup tuh pas yang di sinetron kayak Kunanta gitu-gitu. Terus apa juga gara-gara JKT ini gitu. Ada kastil. Terima kasih kakak, siapa ini? Kalau JKT. Terima kasih kak. Terima kasih, akhirnya aku cariin loh. Terima kasih kakak. Salah. Terima kasih kak. Siap-siap ditulisin ya. Yeay. Oke, rubah lagi. Menurut aku sih itu normal ya. Menurut lingkungan juga, mungkin kamu nggak terlalu bergaul sama yang kayak aku gitu, nggak terlalu ngerti yang namanya makeup-makeup kayak gitu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lanjut ada Kak Bokis. Hai Kak Bokis, where are you? Dimana, dimana Kak? Kak Bokis, aku mau curhat deh, aku lagi sedih deh. Soalnya aku arep ditinggal grade BOC ku dek. Rumangsamu aku kudu piye dek. Oh ya wis. OC ini wis mawe grade. Ya wis mending mending OC be aku ae saiki yo kan. Be kali Celsia. Ya gak sih ya toh. Ya gak. Kamu kesenang. Kalista Lisa tuh sangat menghibur, dia showroom juga sering gitu kan, fit call juga, jangan lupa fit call sama Kalista, cobain deh, pasti seru, ya kan? Atau enggak, datanglah ke teater nonton gitu, promo. Lanjut dari Kak Mr. Alminho. Hai, ada Kak Arungnya di sini. Mana nih? Oke. Okay.
Aku jahit seragam sekolah beberapa bulan yang lalu. Pas kemarin aku ambil dan ku pakai udah nggak muat. Itu sepertinya karena pandemi ini ya, mungkin banyak makan. Saya juga seperti itu sebenarnya. Saya jadi gemukan gitu kan. Itu tidak apa-apa, mungkin kakak bisa diet lagi, atau mungkin bajunya beli baru yang agak lebih besar supaya muat, seperti itu ya kan. Karena baru aja dijahit juga kan, ya tidak apa-apa lah. Yang penting kakak sehat gitu kan, makan terus, yang penting happy. Oke lanjut, next. Ke Kak Ilham, Mr. Ilham. Ada gak orangnya? Oke, Mr. Ilham. Adik cewekku ngefans sama kamu loh sejak kamu main sinetron yang tentang pondok pesantren itu. Ah, aku Nanta. Hai kakak. Tahu juga toh. Terima kasih lo udah ngefans sama aku. Sampein ke adiknya. Ah. Jadi seperti apa itu? Terima kasih sudah ngefans sama Kalista adiknya. Kakaknya juga harus ngefans dong sama adiknya. Sama Kalista maksudnya, salah gitu kan. Terima kasih loh Kak Ilham aja. Terima kasih. Bagi kalian yang belum pernah nonton, judulnya adalah Kun Anta, aku berperan sebagai Najwa. Okay. Lanjut. Dari Kak Cika. Aku mau curhat banyak dek. Kak Cika ada ke orangnya. Adalah tadi, mana dia? Oke, Kak Cika. Aku mau curhat banyak banget, dek. Oke, tenang. Aku udah sesi fit call kok, Kak Cika ya. Mrs. Cika, aku punya sesi fit call. Jadi mungkin kakak bisa bercerita, curhatlah sama aku gitu kan. Banyak-banyak gitu, bisa lah. Ya gak sih? Oke, pakai jangan lupa guys, fit call. Lanjut ya. Oke, ini udah 25. Udah main pegel. Oke, lanjut. Di sini ada Kak Rizki Opep. Oke. Mau curhat, beberapa bulan ini aku naksir cewek padahal belum pernah ketemu secara langsung. Aneh emang, tapi mau gimana? Oh, berarti naksirnya lewat sosmed gitu ya, mungkin ya, bisa jadi gitu kan. Tidak apa-apa. Gas terus, siapa tahu jadi gitu kan. Mungkin tanyalah nomor teleponnya, atau mungkin jalan bareng, atau mungkin deketin lagi, mungkin dia juga suka sama kakak gitu kan. Semangat terus. Finish kan? Lanjut ke Kak Khairul Adideru Umam. Oke, pertanyaannya singkat, padat dan jelas. Hubungan antar manusia kenapa selalu merepotkan? Sebenarnya tidak lebih merepotkan sih ya. Mungkin karena manusia tuh banyak kegiatannya gitu kan. Jadi kita berhubungan dengan banyak manusia. Seperti aku kayak hari ini aku berhubungan dengan banyak banget. Ada 2719 yang nonton manusia gitu kan. Sebenarnya ini tidak masa apa? Apa ya, gimana ngomongnya? Aduh, jadi bingung. Ini sebenarnya bukan masalah yang gampang gitu untuk membicarakan ini, untuk aku mencari topik gitu kan. Tapi tidak apa. Kenapa selalu merepotkan? Karena kita harus selalu berhubungan sama manusia. Kita adalah sosial, makhluk sosial gitu, human social, oke? Seperti ini. Sini sudah datang tulisannya guys, teng. Buka dulu. Tereng. Kakak, I love JKT. Mau digambar apa kak? Mau digambarin apa? Mau apa nih? Apa kak?
gambar apa aja. Janganlah, pilih-pilih apanya. Yang kayak dulu aja ya. Oke. Aku enggak lupa, guys. Oke. Gambarin apanya. Oke. Kalau ini aku bisa tenang, ini gampang. Doakan supaya berhasil apanya. Afalnya aja nih. Harus endut ya, Ndu. Oke, siap. Kayak gini enggak sih? Yalah ini ya. Afalnya kuning, kuning lagi. Kayak gimana sih? Oke. Oke, okay, oke, okay, bisa. Oh, kita gambar luarnya dulu supaya gampang. Nah, enggak sih? Ini luarnya, guys. Oke, dalamnya. Nah. Eh, kok aku ngambilnya biru sih? Kok hitam? Ya. Jadi lah ya. Aduh, aduh, blobor lagi. Aduh. Ganti-ganti. Lagi digambar ya, aku nyisir dulu. Oke. Ntar ya kak, ini blobor ini gimana? Aduh, ya sampai yang ini gagal juga. Tidak apa-apa lah ya. Gini gak sih? Akunya ngakak. Oh iya, ada matanya kan? Ini ngambil yang hitam itu mana sih? Oh ini, makanya biru. Udah ya benar. Oke, kasih heart ya, jangan lupa. Yang sayang loh, padahal tadi masih kayak gini. Baru ini, baru. Udah, tidak apa lah ya. Demi kak, I love JKT gitu kan. Sudah. Oh iya, heartnya aku bikin dulu. Pakai lipstick aja, janganlah, sayang. Eh, kok ini merah? Ini merah. Mana yang pink? Oke, oke, oke. Dah. Kasih hiasannya, kasih matahari, kasih ininya, si matahari. Oke, siapa lagi? Burung-burung benar. Rumput.
Yeay, dah. Tere. Maaf ya guys, yang ini biru, harusnya hitam. Buat garis luarnya. Gak apa lah ya. Dan dut kan, dut nih. Nih ya. Udah rame kan? Screenshot ya, Kak. KFJ Katy. Ada burungnya, ada heartnya, ada sunnya, ada castle-nya, ada avanya. Oh ya guys, aku kan udah ganti ava baru. Kalian udah liat belum? Ini ya. Kurang gendut dikit lagi, gak apalah udah. Ini soalnya blober-blobornya nih. Salah ngambil warna. Tuh ya, screenshot ya kak. Kak, mana ngilang? Kak. Kak, 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 bagus banget. Ah, makasih, tapi cilok. Mana nih? Screenshot. Ya udah di SS. Belum, aku belum siap. Sabar. Harus cantik akunya dong. Screenshot lagi. Udah belum? Udah sip, mantap, oke okay. Terima kasih. Jangan lupa ya, fitcall sama aku. Nanti kalau yang fitcall, nanti aku bikinin kayak gini sih biasanya. Yang kayak kemarin itu. Terus ada spesialnya lagi nih. Jadi ada sesuatu surprise lagi, yang lebih wow lagi. Jadi makanya jangan lupa. Khusus bagi fit call ya, kayak kemarin. Yeay. Ah, disco, lampu disco. Siapa ini? Kak Love JKT, terima kasih kak. Terima kasih Kak Cika, terima kasih giftnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih viewers aku 2907. Wah, dikit lagi 3000. Terima kasih, oke. Sekarang mau mukbang atau mau bacain lagi? Masih banyak sih sebenarnya. Mau mukbang enggak? Aku udah lapar sebenarnya, guys. Enggak apa lah ya. Kok 11% sih perasaan aku cas terus loh. Kok malah berkurang? Gimana ini? Loh, 10%. Gimana ini?